Pebalap Movistar Yamaha Valentino Rossi melakukan gerakan lucu untuk menyindir Marc Marquez usai balapan MotoGP Qatar, Minggu 18/3. Rossi menganggap Marquez tidak mungkin bisa mengalahkan Andrea Dovizioso di tikungan terakhir MotoGP Qatar 2018 di sirkuit internasional Losail menyisakan cerita yang menarik. Salah satunya, Rossi tertangkap kamera menyindir Marquez saat juara bertahan MotoGP itu menjelaskan manuver tikungan terakhir pada balapan di sirkuit Losail. Saat Marquez berbicara dengan media di konferensi pers, Rossi memanggil Dovizioso dan dengan kata lain, tidak mungkin dia mengikuti kamu di tikungan terakhir, karena dia selalu melebar. Rossi berbicara kepada Dovizioso sambil menggerak-gerakan, membuat gestur Marquez melebar di tikungan terakhir. Dovizioso pun hanya bisa tertawa melihat sikap Rossi. Andrea Dovizioso mengalahkan Marc Marquez pada balapan MotoGP Qatar 2018. Rossi sendiri menikmati jalannya persaingan Dovizioso dengan Marquez di MotoGP Qatar. Pedater mengaku, Dovizioso dan Marquez melakukan kesalahan di tikungan terakhir. Rencana saya adalah terus dengan mereka, karena saya tahu Marquez akan coba menyalip Dovizioso di tikungan terakhir. Dan kalau mereka melebar, saya bisa memanfaatkannya, kata Rossi. Valentino Rossi berpose dengan Andrea Dovizioso di podium MotoGP Qatar 2018. Tapi, saya terlalu jauh dengan mereka, dan Dovizioso dan Marquez tidak kehilangan banyak waktu. Tapi, itu yang bagus dari belakang, sambung Rossi. Rossi sendiri finish berhasil meraih podium ketiga di MotoGP.